Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran matematika ya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar bangun ruang limas ya. Kalau di pertemuan sebelumnya prisma, sekarang limas, kita akan pelajari volume limas dan juga luas permukaan dari bangun ruang limas, gitu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasallam. Syai'ulilalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa ja'alni minas salihin. Baik, kita belajar limas ya. Yang pertama kita belajar volume limas. Jadi volume bangun ruang ya, itu umumnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, itu seperti mencari volume prisma. Namun untuk limas, limas ini atapnya runcing ya. Yang kalian ingat-ingat biasanya mudah mengingatnya. Kalau atapnya runcing, maka volumenya dikali sepertiganya. Jadi mencari volume limas adalah luas alas dikali tinggi, itu seperti mencari prisma ya, volume prisma, namun ditambahi dikali 1/3 begitu. Jadi contohnya ini adalah limas segitiga, alasnya berbentuk segitiga, ini juga limas segi 4, alasnya berbentuk segi 4 ya. Ini tinggi limas. Jadi volumenya adalah luas alas dikali tinggi, tingginya tinggi limas bukan tinggi alas ya, dikali 1/3. Ini adalah bentuk rumus umum dari mencari volume limas. Kalau alasnya segitiga berarti luas segitiga. Kalau alasnya segi 4 berarti luas segi 4 dikali tinggi kali sepertiga begitu. Langsung lebih mudahnya kita ke contoh soal. Ada contoh soal suatu limas misalkan mempunyai luas alas. Kita nggak tahu limas apa, namun di contoh luas alasnya 12 cm persegi dan tinggi limasnya adalah 5 cm misalkan. Hitunglah volumenya misalkan. Berapakah volume limas tersebut? Nah, langsung saja ya jawab. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi dikali 1/3. Luas alasnya ini diketahui di nyata soal 12 cm ya, tinggal masukkan 12 dikali tinggi limasnya 5. Ini contoh soal ini sudah diketahui ya, tinggal menghitung saja. Sehingga dihitung 12 kali 5 itu 60 ya. Dikali 1/3
Disederhanakan 60 bagi 3 itu 20, 3 bagi 3 1 sehingga 20 kali 1 20. Jadi volume limas tersebut adalah 20 cm kubik begitu. Itu kalau contoh soal sudah diketahui luas alas dan tinggi. Nah, contoh soal berikutnya, misalkan diketahui limas dengan ukuran seperti pada gambar misalkan. Hitunglah volume limas pada gambar berikut. Diketahui limas segi 4 dengan ukurannya lima cm, 4 cm, tingginya misalkan 6 cm, misal. Jawab, volume adalah luas alas kali tinggi dikali 1/3. Jadi selalu dimulai dari rumus umum ya, sama dengan luas alasnya persegi panjang ya, sehingga panjang kali lebar 5 kali 4 dikali tinggi limas adalah 6 dikali 1/3 sama dengan 5 kali 4 20 dikali 6 kali 1/3. 6 bagi 3 dibagi 3 itu 2 ya. Jadi 60, 20 kali 6 kali 1/3 itu 2. Jadi hasilnya adalah 40 cm kubik. Nah, seperti ini adalah cara menghitung volume limas begitu. Baik, berikutnya adalah kita belajar luas permukaan limas ya. Luas permukaan adalah luas dari semua sisi-sisi pada limas ya. Jadi limas, misalkan limas segi 4 itu terdiri dari satu sisi alas dan 4 buah sisi tegak berbentuk segitiga ya. Ini kalau kita gambarkan jaring-jaringnya. Ini sisi alasnya segi 4 ya, 5 segi 4, itu sisi tegaknya segitiga, ada 4 ya. Jadi yang dinamakan luas permukaan, ya kita hitung luas dari bangun-bangun pada jaring-jaring ini, alas dan sisi tegak. Sehingga bisa kita tuliskan luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Pada gambar ini karena 5 segi 4 ada 4 sisi tegaknya yang berupa segitiga ya. Itu adalah rumus umumnya begini. Jadi sisi tegaknya berbentuk segitiga. Contoh soal, misalkan hitunglah luas permukaan dari limas berikut. Hitunglah luas permukaan dari limas berikut ya. Limasnya seperti pada gambar. Misalkan panjang sisi alasnya 6 cm kali 6 cm, berarti ini adalah limas segi 4 beraturan ya. Sedangkan tinggi dari segitiga sisi tegak adalah misalkan 5 cm. Ini bukan tinggi limas ya, tapi tinggi segitiga dari sisi tegak begitu. Nah, sekarang
Kita cari luas permukaannya, kita tuliskan rumusnya yaitu luas permukaan adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas permukaan adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya ini persegi ya, 6 kali 6. Sisi tegaknya karena alasnya persegi berarti segitiganya keempatnya sama ukurannya. Bisa dicari 1 seluas segitiga dikali 4 gitu ya. Jadi ada 4 kali luas segitiga. Sehingga 6 kali 6 36 ini luas alas ditambah 4 kali luas segitiga rumusnya setengah AT ya. Setengah alas kali tinggi segitiga. Sama dengan 36 ditambah 4 kali alas segitiga 6 ya. Tinggi segitiga adalah 5. Ini alasnya 6, tingginya 5 cm. Gitu. Nah, sehingga 36 ditambah 4 kali 6 kali 5 30. Setengah dikali 6 kali 5 yaitu 30. Sehingga 36 ditambah 4 dikali 15 sama dengan 36 4 kali 15 60 ya. Sehingga jumlahnya 36 tambah 60 96 cm persegi. Ini adalah luas permukaan dari limas pada gambar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberi manfaat pada kita semua. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari yaitu tentang bangun ruang, maka kalian selanjutnya mengerjakan soal yang sudah diberikan melalui link Google Form. Dan saya ingatkan kembali, jika memang masih ada hal-hal yang masih perlu kalian tanyakan ataupun kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada Pak Imam melalui WA ya, atau melalui email boleh. Atau jika kalian kesulitan untuk menyampaikan, bisa kalian foto kemudian kalian kirimkan di WA gitu. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.